Oni Suryanto mestinya menghirup udara bebas setelah menerima remisi hari kemerdekaan pada Senin 17 Agustus. Namun, begitu melangkah keluar LP Salemba, ia dijemput polisi. Pria 32 tahun ini tersangkut kasus penipuan. Bermodal 200 ribu, ia membeli HP di dalam penjara. Dengan HP itu, ia menghubungi nomor informasi mencari tahu nomor kantor polisi. Ada. Ada, pernah seperti beli. Siapa? Siapa? Akunnya siapa? Akunnya siapa? Sebut aja. Pak Ruli. Pak Ruli? Sebagai apa tuh? Sebagai apa Pak Ruli? Cuma nitipin saya minta beli nelpon, Pak. Enggak, Pak Ruli sebagai apa? Kepiawaiannya menirukan gaya bicara polisi membuat beberapa petinggi Polri percaya dirinya adalah ajudan atasan mereka. Selanjutnya, uang belasan juta rupiah pun ditransfer ke rekening yang disebutkannya. Tapi aksi dari balik penjara itu terlacak. Oni yang ditahan atas kasus penipuan kembali kena batunya. Semua ini bermula karena keterkaitannya sebagai pengguna narkoba. Menurut AKBP Randik Susan, Kasub Dires Mabdires Rimum Polda Metro Jaya, kasus terungkap setelah korbannya curiga. Sehingga kita bisa cari lokasinya, ternyata penipu ada dalam sini lokasinya. Dan ternyata handphone itu berada di tangan Oni, jadi kita proses lebih lanjut. Mengenai kemungkinan keterlibatan oknum sipir, Kepala LP Salemba Abdul Karim berjanji menindak tegas bila anak buahnya terlibat. Tak hanya bisa dipindah tugaskan, tetapi juga bisa dipecat. Ilham Fikri melaporkan untuk Poskota TV.